Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di siang hari gitu ya teman-teman, dan nanti lanjut pas di sore hari pukul 2 siang gitu. Aku mau ke sawah gitu ya teman-teman, mau panen cabai rawit. Oke teman-teman, simak terus ya videonya, jangan di skip. Sebelum lanjut ke video, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau sudi mengklik video aku, yang udah like, komen, dan subscribe-nya. Makasih banyak ya teman-teman, semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Gimana nih hari lebarannya? Pada mudik kemana nih? Kalau aku nggak mudik ya teman-teman, aku mada asli orang sini, orang Garut, nikahnya juga orang Garut, nikahnya juga sama orang yang satu kampung gitu, jadi nggak mudik kemana-mana ya, cuma main ke rumah saudara aja, silaturahmi gitu. Selamat lebaran ya teman-teman, mohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan di video aku dan ucapan aku. Dan ini sebelum ke sawah aku tuh beberes tipis-tipis ya teman-teman, tadi tuh udah kerekam, maksudnya aku udah rekam gitu yang pas gulung karpetnya, malah nggak ada gitu ya teman-teman, kayaknya nggak kepencet gitu. Jadi pas ngerekamnya pas ini aja ya teman-teman, pas nyapu-nyapu. Gak apa-apa ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Ini sebenarnya aku lagi males beberes nih. Ya kalau gak beberes mau gimana lagi ya, masa harus berantakan gitu. Ya, ini sisa-sisa pas tadi pagi makan-makan gitu ya, ngemil-ngemil sama keponakan aku di ruangan itu, di ruang tamu gitu ya teman-teman. Bukan ruang tamu sih ya teman-teman, rumah aku keadaannya seperti ini, bungblong gitu ya kalau kata orang Sunda mah. Kalau orang Sunda mah rumahnya pada gini-gini ya, pada lega gitu pas di ruang-ruangannya itu, biar bisa pas mau hajatan tuh lega gitu ya, pas syukuran gitu katanya. Oke lanjut, ini aku lagi di sawah gitu ya bareng Paksu. Paksu tuh ngajak aku ke sawah, katanya mau di video enggak cabenya, mau gitu. Beliau sebenarnya udah kesini ya, pas tadi dia sengaja gitu ngasih tahu cabenya udah pada merah-merah. Jadi beliau sama aku balik lagi ke sini, maksudnya Paksu yang kesini lagi dan ngajakin aku ke sawah. Dan ini di bawah tuh ada tanaman kangkung aku ya, masih kecil-kecil. Aku sebenarnya menyesal ya, menyesal udah nanam kangkung. Padahal kalau ditanam padi tuh bagus gitu ya. Ini yang di pinggir-pinggir mah ditanamin sawah ya teman-teman. Aku takut sih sebenarnya kemarin, takut kemusiman kemarau, jadi aku tanamin kangkung, tapi malah musim hujan terus ya teman-teman. Di sini pas bulan puasa aja hujan tuh tiap hari gitu ya teman-teman, hujan terus gitu maksudnya. Dan ini aku lagi panen cabai nih, udah pada merah-merah cabai rawit aku yang dulu aku tanam gitu ya teman-teman. Aku nanam berapa ya, 10 atau 13 ya, tapi yang ada sebagian yang mati gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah yang hidupnya lumayan banyak. Aku baru bisa panen ya sekitar 2 bulan gitu ya, aku pokoknya lupa lagi, mungkin ada di video aku pas waktu itu.
pas aku nanam cabe gitu ya, aku rekam atau enggak aku lupa lagi temen-temen. Pokoknya pas tanaman kangkung aku udah agak gede, aku baru nanam cabe ini. Dan ini keadaan kangkung aku udah jelek-jelek banget ya temen-temen, sangat harusnya sih udah dicabut gitu ya, diganti sama yang baru. Cuma kemarin kan bulan puasa ya, agak males gitu. Dan ini cabai-cabainya besar-besar dan udah merah-merah. Sebagian sebenarnya ada yang busuk gitu ya temen-temen. Nih ada satu nih, tapi aku ambil aja, mau dibuang gitu maksudnya. Cuma aku malah masukin ke kresek ya temen-temen. Gimana nih temen-temen, lagi pada ngapain nih di hari pas udah lebaran? Masih jalan-jalan atau masih sibuk sih? Selamat bersilaturahmi ya temen-temen, atau selamat berjalan-jalan gitu. Kalau aku mangga kemana-mana nih temen-temen, gak jalan-jalan, jalan-jalannya ke sini aja, ke sawah ya temen-temen, dapat cabe. Cabai rawit besar merah gitu, lumayan untuk stok di kulkas gitu. Wow, banyak baradaw. Paksu lagi beberes, bersih-bersih di tanaman kangkung, dan katanya besok dibabat gitu ya, mau dibersihin. Dan ini cabainya dapat segini ya teman-teman, alhamdulillah banyak. Banyak juga yang busuk ya teman-teman, gak tahu kenapa, kayaknya kena panas, kena hujan gitu, jadi seperti itu. Dan ini aku juga sambil panen kangkung ya, lumayan nih. Ada yang pesen sih tadi, katanya kalau ada kangkung aku mau beli gitu pas mau kesini. Ya udah, nanti kalau ada aku kirim gitu ke rumahnya. Dan ini dapat 5 ikat gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, walaupun kangkungnya seperti ini, ada aja yang beli gitu ya teman-teman. Lumayan ya untuk ide jualan di kampung gitu, kalau lagi nganggur iseng-iseng gitu. Dan ini aku menuju pulang gitu ya teman-teman. Dan ini lanjut aku mau simpan ke kulkas gitu ya si cabenya. Dan ini aku buangin dulu si tangkai-tangkainya. Katanya sih biar enggak cepet busuk ya teman-teman, kalau enggak salah. Aku juga dulu ada yang komen katanya buang gitu ya tangkainya. Aku juga baru tahu ya teman-teman. Alhamdulillah ya, semenjak nge-YouTube kita jadi lebih banyak tahu ilmu gitu ya teman-teman, biar awet cabenya. Dan katanya juga dikasih bawang putih ya, cuma aku enggak dikasih, lagi habis nih stok bawang putihnya. Belum mau beli lagi gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah mau menonton aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.